video berdurasi kurang dari 1 menit ini terlihat seekor harimau Sumatera yang berdiri di tanah bekas hutan yang penuh jejak alat berat. Setelah bergeser beberapa langkah, harimau tersebut kemudian tiduran sambil memperhatikan gerak-gerik para pekerja perkebunan. Seolah tak terima habitatnya dirusak, harimau ini pun berdiri kembali dan berusaha menghadang alat berat yang tengah menarik pohon yang telah tumbang. Keberadaan video ini pun langsung viral di media sosial dan ditindaklanjuti oleh tim BKSDA. Dari informasi yang diperoleh, diduga lokasi kemunculan harimau ini berada di Sintuak Ujung Gading. Saat ini tim dari BKSDA Sumbar sudah menuju lokasi untuk melakukan pemantauan terlebih dahulu, identifikasi, serta mencari titik terang apa yang terjadi pada di lokasi tersebut.